Yang selanjutnya dari Ketua Panitia Pemilihan DPC Pesta Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hormati, pada hari ini adalah pertemuan kita kegiatan untuk pemilihan BPT gimana, Pak? Alhamdulillah untuk DPC Kota Makmur yang mana sudah terselenggara mulai dari keterwakilan perempuan, kemudian dari suku 1, suku 2, dan pada hari ini suku 3, yang mana dalam pemilihan tersebut terjadi suatu demokrasi yang bagus. Dan untuk harapan saya ke depan, mudah-mudahan siapapun beliau-beliau yang terpilih sebagai anggota BPT bisa bersinergi dengan pemerintah TIUP. Karena harapan kami, pemerintah TIUP dan BPT adalah mitra yang sangat baik untuk membangun TIUP, khususnya TIUP Tirta Makmur yang kami cintai ini. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Untuk kegiatannya gimana, Pak, keadaannya dalam pemilihan BPT? Keadaan BPT alhamdulillah seperti kita lihat bersama bahwasanya secara damai, rukun, dan adanya saling merasa persaudaraan, saling menyadari dengan satu dengan yang lain antar calon. Untuk jumlah peserta sendiri masing-masing suku berapa? Untuk jumlah peserta masing-masing suku dari keterwakilan perempuan ada 4. Kemudian suku 1 sendiri ada 4, suku 2 ada 4, suku 3 ada 2 calon, kemudian suku 4 ada 2 calon, suku 5 dan suku 6 masing-masing 2 calon. Okay.